Rif Airgun Semarang. Kita coba untuk power Wingun 321 full upgrade kaliber 6 ini. Untuk sasarannya nanti kita ada kaca ini ada lapis 3. 1 2 3. Terus botol, terus genteng, terus gelas. Kita coba juga apa ini? Wortel. Nah, kita sekarang isinya untuk 321 kan isinya dari samping ini. Nah, kebetulan ini sudah kita isi gas tadi. Kita tarik ke bawah. Kita coba isi kasih berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita coba 10 butir. Untuk jarak kira-kira kita pakai berapa ya? 7 meteran lah. Ya, kita coba. Ini kita coba sasarannya lumayan jauh. Pertama untuk kacanya yang 3 lapis. Nah, langsung hancur. Keduanya botol. Wah, meleset, bos. Nah, kena dia. Lah, sayang gentengnya jatuh. Ah, itunya juga jatuh itu, waduh. Nah, kita cek ke lokasi. Untuk kaca 3 lapisnya hancur, Pak ya. Ini untuk botolnya tadi nggak kena. Terus ini, wah ini beruntung dia. Soalnya jatuh duluan. Untuk gelasnya juga hancur. Dan untuk wortelnya tadi jatuh juga, jadi gak kena tembak. Terima kasih. Silahkan di like dan subscribe Rif Airgun Semarang. Terima kasih.